Dua tahun Jokowi Ma'ruf Amin, pandemi kini tengah dalam kondisi landai memang, namun Presiden berkali-kali mengingatkan agar kita tidak euforia dan lupa untuk tetap waspada. Juli 2021 tercatat dalam sejarah karena mencetak rekor temuan kasus dan kematian harian akibat COVID-19 tertinggi selama pandemi. Hari ini, eskalasi pandemi telah turun lebih dari 90%. Pandemi gelombang pertama dan gelombang kedua telah dilalui Indonesia. Kini tantangannya menjaga kurva agar landai selamanya. Kita tentu tak ingin dihantam badai gelombang ketiga. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.